Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Basarnas Rescue Boat 28 dengan panjang 36 meter, personil 10 orang berangkat langsung menuju lokasi. Dan sampai dengan saat ini kapal masih dalam area pencarian untuk mencari korban yang tersisa 3 orang. Didapatkan informasi bahwa 21 orang itu terdiri dari 19 penumpang dan 2 ABK kapal. Dan 3 yang belum ditemukan ini adalah 1 ABK dan 2 penumpang. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.